Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Ini adalah program saya bertajuk informasi dan berita. Sebelum masuk ke penjelasan, jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan bawah dan aktifkan lonceng pemberitahuannya biar bisa update video-video terbaru saya. Terima kasih. Selamat menonton. 7 manfaat buah mangga untuk kecantikan dan kesehatan. Number 1. Menghilangkan bekas jerawat. Buah mangga, yang merupakan rajanya buah tropis ini, jika dikonsumsi secara rutin, bisa memiliki banyak manfaat loh. Salah satunya adalah untuk menghilangkan bekas noda yang ditimbulkan oleh jerawat. Mengapa bisa? Karena buah mangga kaya akan vitamin A dan beta-karoten, yang mampu untuk meremajakan kulit dan mengganti sel-sel kulit yang telah mati, yang nantinya dapat membuat wajah tampak lebih segar dan terlihat lebih bersinar. Number 2. Membuat kulit lebih bersinar. Kulit pada buah mangga cocok untuk dibuat masker karena dapat berfungsi untuk meremajakan kulit dan mencerahkan wajah. Caranya sangat mudah, yaitu rebus kulit mangga hingga menjadi lunak, kemudian haluskan sampai berubah menjadi seperti pasta, kemudian oleskan pada wajah secara merata, tunggu hingga 30 menit, kemudian bersihkan dengan air, maka wajah akan tampak lebih cerah dari sebelumnya. Mudah bukan caranya? Number 3. Buat diet. Mangga merupakan salah satu buah yang dapat menurunkan berat badan secara alami. Kandungan serat yang ada pada buah mangga dapat membakar kalori berlebih dari dalam tubuh hingga dapat membantu menurunkan berat badan secara ekstra. Selain dapat membakar kalori, mengkonsumsi satu buah mangga juga dapat membuat perut merasa kenyang, dan hal ini menguntungkan bagi kamu yang sedang menjalankan program diet karena perut akan terasa kenyang. Number 4. Menurunkan kadar kolesterol. Buah mangga, yang merupakan buah favorit di musim panas ini, memiliki banyak kandungan yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Selain kandungan prebiotik, serat makanannya yang tinggi, mangga juga mengandung vitamin C yang tinggi serta pektin yang ikut berperan untuk menurunkan kolesterol di dalam tubuh. Number 5. Meningkatkan kekebalan tubuh. Di musim pancaroba ini, biasanya tubuh akan rentan terkena virus penyakit, maka dianjurkan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin dan kaya akan serat. Contohnya, seperti buah mangga. Buah mangga kaya akan vitamin A dan vitamin C, serta serat yang berfungsi untuk membantu dan menjaga sistem kekebalan tubuh agar tubuh selalu bugar dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Number 6. Mencegah kanker. Kanker merupakan penyakit silent killer nomor 1 di dunia yang ditakuti banyak orang, dan sebagian besar kasus kanker di seluruh dunia baru terdeteksi jika sudah mencapai stadium lanjut. Untuk mencegah munculnya sel-sel kanker, bisa juga dengan mengkonsumsi buah mangga. Buah yang memiliki kandungan senyawa yang penting bagi tubuh meliputi quercetin, isokersitrin, astragalin, metil galat, dan asam galat. Buah mangga juga mengandung antioksidan yang sangat tinggi, yang berfungsi untuk mencegah masuknya radikal-radikal bebas ke dalam tubuh yang dapat menyebabkan kanker. Number 7. Mencegah penyakit jantung. Kandungan kalium yang ada pada buah mangga dapat bermanfaat untuk mengatur denyut jantung agar selalu stabil dan juga teratur. Dan menurut penelitian, jika seseorang mengonsumsi buah mangga yang berisi hingga 400 mg kalium rutin setiap harinya, maka besar kemungkinan orang tersebut dapat mengurangi kemungkinan mendapat penyakit jantung yang ada pada pembuluh darah. Buah mangga merupakan salah satu buah favorit di Indonesia, bukan hanya karena harganya yang murah meriah serta kelezatannya yang luar biasa, tetapi karena memiliki banyak manfaat jika dikonsumsi secara rutin, yaitu bermanfaat bagi kecantikan dan juga kesehatan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih telah menonton video saya, sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.